Latihan hari ke-21. Hasil yang luar biasa. Anda bersyukur sebelum makan. Baiklah, tetapi saya bersyukur sebelum konser dan opera. Bersyukur sebelum drama dan pantomim. Bersyukur sebelum membuka buku. Bersyukur sebelum menggambar, melukis, berenang, bertinju, berjalan, bermain, menari, dan bersyukur sebelum saya mencelupkan pena ke dalam tinta. Kutipan dari J.K. Chesterton, tahun 1874 sampai dengan 1936, seorang penulis. Kita semua menginginkan hasil yang baik dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dengan mengucapkan rasa syukur dan bersyukur sebelum melakukan suatu tindakan, penulis Gilbert Keith Chesterton menggunakan keajaiban syukur untuk menjamin hasil yang ia inginkan. Akan ada saat-saat ketika Anda akan berpikir, "Saya harap ini berjalan dengan sangat baik," atau "Saya harap hasilnya akan baik," atau "Saya akan membutuhkan banyak keberuntungan." Semua pikiran ini adalah harapan untuk hasil yang baik dari suatu situasi. Tetapi hidup tidak terjadi secara kebetulan atau sapaan karena keberuntungan. Hukum-hukum semesta beroperasi secara matematis sampai seperinci mungkin. Itu bisa Anda andalkan. Seorang pilot tidak berharap hukum-hukum fisika akan bekerja selama penerbangannya, karena ia tahu hukum fisika tidak pernah gagal. Kita tidak memasuki hari dan berharap hukum gravitasi akan membuat kita tetap berdiri di atas tanah, sehingga kita tidak mengapung di udara. Kita tahu bahwa hukum gravitasi tidak pernah gagal, dan tidak ada soal kebetulan. Jika kita menginginkan hasil yang luar biasa dari segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus menggunakan hukum yang mengatur hasil-hasil, yaitu hukum tarik-menarik. Itu berarti kita harus menggunakan pikiran dan perasaan kita untuk menarik hasil yang luar biasa kepada kita, dan bersyukur atas hasil yang luar biasa adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk melakukannya. Latihan hasil yang luar biasa adalah bersyukur sebelum kita melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan dengan baik. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa rapat kantor, wawancara, kerja, atau ujian. Hasil yang luar biasa dari pertandingan olahraga atau bertemu calon mertua. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa dari senam rutin Anda atau pemeriksaan dokter atau dokter gigi Anda. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa ketika tukang listrik, tukang kayu, atau tukang lainnya memperbaiki masalah Anda di rumah. Hasil luar biasa dari piknik keluarga, perbincangan dengan anak tentang perikalakunya,
atau perbincangan dari hati ke hati dengan pasangan Anda. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa dari pembelian yang Anda lakukan. Misalnya, hadiah ulang tahun, cincin pertunangan, atau gaun pengantin. Atau hasil luar biasa dari memilih ponsel baru, karpet baru, horden, atau perusahaan yang akan merenovasi rumah. Anda bisa bersyukur untuk hasil luar biasa dari hasil memesan tempat di restoran, atau tempat yang baik di konser, atau hasil luar biasa dari kiriman pos, email, atau pengembalian pajak. Jika membantu untuk lebih percaya pada daya ajaib dari syukur untuk menciptakan hasil yang luar biasa, Anda bisa melambaikan tangan di udara dan membayangkan Anda menabur serbuk ajaib ke peristiwa yang Anda inginkan untuk menghasilkan secara luar biasa. Saat lain untuk menggunakan syukur atas hasil yang luar biasa adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak diduga di hari Anda. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diduga, seringkali kita melompat ke kesimpulan langsung berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya, Anda tiba di kantor dan diberitahu bahwa pimpinan ingin segera bertemu dengan Anda. Masalah dari melompat ke kesimpulan dan berpikir ada sesuatu yang tidak beres adalah hukum tarik-menarik dan mengatakan bahwa Anda akan menerima apa yang Anda pikir dan rasakan. Jadi, daripada melompat pada kesimpulan dan berpikir bahwa Anda sedang dalam masalah, ambillah peluang untuk menciptakan keajaiban dengan bersyukur atas hasil yang luar biasa. Jika Anda ketinggalan bus atau kereta dalam perjalanan ke kantor, atau ketinggalan pesawat, atau penerbangan Anda ditunda, daripada berpikir kacau, bersyukurlah atas hasil yang luar biasa, sehingga Anda mulai menggerakkan keajaiban untuk menerima hasil luar biasa. Jika Anda punya anak dan Anda diminta menghadiri pertemuan tidak diduga di sekolah untuk membicarakan anak Anda, daripada berpikir ada masalah, bersyukurlah atas hasil yang luar biasa. Jika Anda menerima panggilan telepon, email, surat yang tidak diduga, dan pikiran-pikiran berkilas di benak Anda, apa ya yang salah? Segeralah bersyukur atas hasil yang luar biasa sebelum Anda mengangkat telepon atau membuka surat. Di sebagian besar waktu Anda akan melihat dan mengalami hasil luar biasa yang Anda minta, dan terkadang Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda diuntungkan dari suatu peristiwa yang tidak diduga. Tetapi ketika Anda menerima hasil yang luar biasa dan merasa sungguh-sungguh bersyukur atasnya, Anda sedang menggunakan hukum tarik-menarik yang matematis, dan Anda harus menerima kembali hasil yang luar biasa di suatu tempat, di suatu waktu. Itu dijamin. Manakala Anda menemukan diri berpikir bahwa hidup adalah soal kebetulan, atau Anda berpikir Anda tidak punya kendali atas sesuatu, atau ketika Anda menemukan diri berharap sesuatu akan berjalan dengan baik, ingatlah bahwa tidak ada soal kebetulan di dalam hukum tarik-menarik.
Anda akan mendapatkan apa yang Anda pikir dan rasakan. Syukur membantu melindungi Anda dari menarik apa yang tidak Anda inginkan, hasil yang buruk, dan memastikan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, hasil yang luar biasa. Ketika Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa, Anda sedang menggunakan hukum semesta dan mengubah harapan dan kebetulan, keyakinan dan kepastian. Ketika syukur menjadi jalan hidup Anda, otomatis memasuki segala sesuatu yang Anda lakukan dengan syukur. Dengan mengetahui bahwa keajaiban syukur akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Semakin banyak Anda melakukan latihan hasil luar biasa dan menjadikannya sebagai kebiasaan harian, semakin banyak hasil luar biasa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Semakin jarang Anda menemukan diri di dalam situasi yang tidak Anda inginkan. Anda tidak akan menemukan diri berada di tempat yang salah, di saat yang salah, dan terlepas dari apa yang terjadi di hari Anda. Anda akan tahu dengan pasti bahwa hasilnya akan luar biasa. Di awal hari ini, pilih 3 situasi yang terpisah di mana Anda menginginkan hasil yang luar biasa. Anda bisa memilih 3 hal yang penting di dalam hidup Anda saat ini. Misalnya, wawancara pekerjaan yang akan datang, mengajukan pinjaman uang, ujian, atau pemeriksaan dokter. Anda juga bisa mulai memilih 3 hal yang biasanya membosankan bagi Anda. Karena ketika keajaiban terjadi pada kegiatan yang membosankan itu, Anda akan sungguh-sungguh yakin bahwa Anda telah menarik hasil yang luar biasa. Misalnya, Anda memilih perjalanan kantor, menyetrika pakaian, pergi ke bank atau kantor pos, menjemput anak-anak, membayar tagihan, atau mengambil surat. Tulislah 3 situasi yang telah Anda pilih untuk hasil yang luar biasa. Gunakan daya ajaib syukur, dan ketika Anda menulis setiap kegiatan itu, bayangkan Anda sedang menulis sesudah kegiatan itu selesai. Sehingga tulislah seperti ini: terima kasih atas hasil yang luar biasa dari ... Sebagai langkah kedua dari latihan ajaib ini, Anda akan memilih 3 hal tak terduga yang muncul hari ini dan juga menggunakan daya ajaib syukur untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Anda bisa melakukan latihan ini sebelum Anda melakukan 3 panggilan telepon, atau sebelum Anda membuka 3 email atau surat, sebelum Anda melakukan tugas yang tidak diduga, atau apapun yang lain yang tidak diduga yang muncul pada hari ini. Bagian latihan ini lebih merupakan latihan syukur atas hasil yang luar biasa untuk hal-hal kecil yang tidak diduga, sehingga tidak menjadi masalah apa saja peristiwa tak diduga yang Anda pilih untuk bagian latihan ini. Setiap kali muncul peristiwa tak diduga, jika mungkin, pejamkan mata sebentar dan secara mental ucapkan dan rasakan kata-kata ajaib sebagai berikut.
Terima kasih atas hasil yang luar biasa dari titik-titik. Anda tidak dibatasi dalam melakukan latihan ini, karena semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak hasil luar biasa yang Anda miliki di dalam hidup. Tetapi latihan hari ini akan membantu Anda memahaminya, dan di masa mendatang, jika Anda menemukan diri di dalam situasi di mana Anda mengharapkan hasil yang baik atau berpikir bahwa Anda membutuhkan keberuntungan, Anda akan segera berpaling pada daya ajaib dari rasa syukur dan menjadikan hasil yang luar biasa sebagai kepastian di dalam hidup Anda. Latihan ajaib hari ke-21, yaitu hasil yang luar biasa. Pertama, menghitung karunia. Buat daftar dari seluruh karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda, dan di akhir setiap karunia, ucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Di awal hari, pilihlah 3 hal atau situasi penting bagi Anda yang Anda inginkan hasil yang luar biasa. 3. Tulis ketiga hal itu, dan tulislah seakan-akan Anda menulisnya setelah situasi itu terjadi. Sehingga Anda menuliskan seperti berikut. Terima kasih atas hasil yang luar biasa dari ... 4. Saat menjalani hari, pilihlah 3 peristiwa yang tidak diduga yang Anda temui selama hari ini, di mana Anda bisa bersyukur atas hasil yang luar biasa. Setiap kali pejamkan mata dan secara mental ucapkan dan rasakan terima kasih atas hasil yang luar biasa dari apapun yang peristiwa yang Anda inginkan. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Demikian pembahasan kita untuk latihan hari ke-21. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu pada pembahasan selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.